Jadi kami dah latih ya tadi. Eh, ingat ya. Dah, saya komen-komen ya. Duri dah dia. Temuan kita di suatu hari menitikkan berupa yang sejati bersyukur untuk ke atas di langit, di atas dan di langit yang suci. Namun ini perpisahan yang terjadi, ujian yang menimpa diri ini, bersabarlah di atas suratan untuk tetap berjiwa. Dan ku utuskan salam ingatanku dalam doa kudusku sepanjang waktu. Ya Allah, bantulah hamba mencari hidayah daripadamu dalam mendidikkan kesabaranku. Ya Allah, tabahkan hati hambamu di atas perpisahan ini. Dan ku utuskan salam ingatanku dalam doa kudusku sepanjang waktu. Ya Allah, ampunkan hambamu menjadi hidayah daripadamu dan menjadikan kesabaranku. Ya Allah, tabahkan hati hambamu di atas perpisahan ini. Semoga Tuhan memberkatimu. Kalaulah ada sumur di sana, bolehlah kita berjumpa. Kalaulah ada umur yang panjang, insya Allah berjumpa lagi. Kalau maknya disilakan. Kita buat tiru ya. Ya, besar. 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 Dari Muzin, tak kata siang. Muzin, yang kata besar macam mana? Forward. Ini kapan tayang saja. Kacau. Dia tak kena ni pun besar kan. Tak kata kan juga. Dimulakan dengan bismillah, disukai dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kuala Satu akan menasihkan lagu yang bertajuk Rasulullah. Rasulullah dalam menenangmu, kami susuli tempat siramu. Pagi ketik penjuru akanmu membawa cahaya.
yang tercinta, dia terpaksa menderita. Alhamdulillah, wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Harap kami menghiburkan hati
sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum semua. Kami dari Kumpulan Tiga pada malam ini kami akan mempunyai sebuah mesin. Kami juga untuk kakak-kakak yang tunggu. Kakak-kakak yang tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban tuanku, selamatkan kami. Amin. Belum alam luas terbentang, tak terpisah bumi bertua. Indahnya ciptaan yang maha kuasa. Kehijauan, pertumbuhan, kebiruan, oh lautan. Indahnya ciptaan yang maha kuasa. Namun kita masih teleka. Siapalah kita? Hanyalah seorang hamba. Saya tidak. Tuhun kayu daunnya imun, lebat bunganya setahunnya. Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun apa gunanya, tak sembahyang baru sembahyang. Sembahyang bukan sembarang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati rahim supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati rahim. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya setahunnya. Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kumpulan empat
tampil ke hadapan. Salah dan silap harap diampunkan. Allah, ya Allah, Allah, ya Allah. Kumpulan empat tampil ke hadapan. Salah dan silap harap diampunkan. Allah, ya Allah, Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kubra 4 ingin mendendangkan nasib kepada nasib yang bertajuk Sumaya. Drama yang korang tengok tadi tu kiranya jalan cerita dia. Okey, jika dia power sikit lah. Dalam diri selembut sutra keimanan yang teguh. Tawarkan umur alam alba dan syarat berlaku dari dia pasti dengan berani. Walaupun jasadmu milik Tuhan, tetapi hatimu milik Tuhan. Pada pasti menjadi saksi ketabahan keluarga itu. Syurga di sana, engkau pun tidak memilih syurga, walau terpaksa mengorban nyawa. Lalu tombak yang tajam menikam jasadmu yang tiada bermayang. Namun imanmu sedikit tidak berubah. Darahmu menjadi sungguh pelita iman. Sumaya, kaulah lambang wanita soleha. Tangan yang disangka lembut mengalir buayan menggoncang dunia, mencipta sejarah. Sumaya, kau dibunuh di dunia sementara. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan masa yang terlalu singkat, alhamdulillah kamu berjaya menyampaikan sunahat dengan baik sekali. Walaupun kadang-kadang irama sepatutnya irama yang lebih gembira, tapi kamu jadikan dia satu irama yang sedih. Contohnya kamu lagu yang sepatutnya kamu minta tangan, tapi kamu salah. Kategori yang dipertandingkan adalah kreativiti yang melibatkan gaya dan pakaian diadili oleh Ustaz Rashidi. Kerjasama untuk kumpulan dan juga keaslian lagu diadili oleh Ustaz Musyid dan Ustaz Syahidan. Yang harap dah isi kandungan dan juga antenasi suara. Maksudnya bagaimana kamu menggabungkan suara tersebut?
sebagai mengisi 7 minit lagi ke pukul 12. Alright. Kamu nak dengar tak Najib ya? Wih, sejuk tu. Lagu ni Ustaz Azhar. Dia tak tahu lagu yang sama Ustaz Azhar kan? Ada lagu dan lagu tu lah. Bahasanya sebagainya sudah pernah dengar. Sebelumnya dan sebagainya belum lagi mendengar. Ini lagu ni. Satunya lagu Arab dan satunya lagu Melayu versi lama. Tak ulangkan dengan lagu lama. Dik Miss. Jenderal. Tak mana tadi dah suruh. Tak nak kami. Tak nak mula. Uraba. 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 Uraba wali ghairillah la. غرباء وانقضينا في عام في الهيا إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأبى إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالتغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأبى كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعدا بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعدا بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء. Nasihat tersebut mengisahkan bagaimana pejuang-pejuang Islam memperjuangkan agama Islam yang mana mereka dianggap sebagai teroris, yakni peganas. Lalu penulis lagu ini cuba mengenengahkan bagaimana satu golongan yang digelar sebagai teroris ini sebenarnya mereka lah satu masyarakat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana firman sabda Nabi Muhammad SAW, "Bada al-Islam ghariban summa ya'udu ghariban fatuba lil-ghuraba." Bermula daripada titik hadis ini, maka mereka pun ciptakan lagu ketika mana dalam peperangan di Afghanistan, yang mana sebahagian daripada mereka ini telah pun ditangkap dan dibawa ke Guantanamo. Dan pejuang-pejuang inilah, yang mana siapa lagi kalau nak menegakkan Islam bukan anda-anda yang berada di hadapan Ustaz ini. Kita bukan sekadar nak bersolat suka, kita hidup tanpa ada arah dan tujuan. Sedangkan Tuhan kata dalam Quran, "Fa'budallaha hatta ya'tiyakal yaqin." Hendaklah kamu menyembah Allah sehinggalah sampai kamu masuk kamu mati. Dan nasihat yang kedua, cukup lama 70 harinya. Memang kalau mau aku tunjuk dengan lagu ni. Nun di sana cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar tidak kekal. Betulkan niat dari sekarang, tukar sikap kita yang merugikan. Quran dan sunnah jadikan panduan agar hidup kita tidak kesana-sana. Biar susah sedikit kerana Allah untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung
sadar di sana tiada teman yang membantu. Amal ibadah itulah pembela kita. Di sana tiada teman yang membantu. Amal ibadah itulah pembela kita.